Samsung telah melancarkan bukan satu tetapi empat Galaxy S10 pada minggu lepas. Kita ada Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e dan Galaxy S10 5G. But today aku nak usah dulu Samsung Galaxy S10. But this time korang mesti bising, apa Muaz ni nak sembang pasal Galaxy S10, handphone pun tak ada kat tangan kan? Well, aku bukannya nak belagak lah kan, tapi itulah adalah belagak sikit. So, nampak? Samsung Galaxy S10. Nampak tak takbur dia? So tak apa, melengahkan masa, jom kita mulakan. Salam guys, Muaz Malik di sini. Dan di tangan aku sekarang ini adalah sebuah smartphone yang terbaru, terlatest, terseksi daripada Samsung, iaitu Samsung Galaxy S10. So tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan dengan paras rupa luaran dia terlebih dahulu, sebab paras rupa luaran dia ni yang bahagian yang paling terseksi yang terdapat pada smartphone ni. Samsung Galaxy S10 ni didatangkan dengan skrin hadapan bersaiz 6.1 inch Quad HD Curved Dynamic AMOLED dengan HDR Plus support. Pada siri kali ini juga, kita dapat melihat feature terbaru diletakkan pada Galaxy S10 ini, iaitu Infinity O Display, iaitu lubang di bahagian atas kanan skrin yang mana menempatkan kamera selfie bersaiz 10 megapiksel f1.9. Dari segi protection pula, skrin hadapan ini dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 6. Selain itu, pihak Samsung juga turut memperkenalkan in-display fingerprint scanner terbaru mereka yang dinamakan sebagai Ultrasonic Fingerprint Scanner, yang mana mampu membaca kontur cap jari korang dalam bentuk 3 dimensi instead of 2 dimensi. So, ini sedikit sebanyak membantu untuk meningkatkan lagi sistem security pada smartphone ini. Di bahagian sisi kanan pula terdapat power button yang bagus. Di bahagian atas terdapat slot hybrid dual nano SIM plus micro SD. Di bahagian bawah pula terdapat slot 3.5mm headphone jack, slot pengecasan jenis Type-C dan stereo speaker. Dan di bahagian kiri pula terdapat butang volume dan butang Bixby. Aku tahu korang stres dengan button Bixby ni sebab yalah dia boleh guna untuk Bixby je. Tapi korang jangan risau, in future Samsung akan mengeluarkan update yang baru yang mana korang boleh remapping button ini. So instead of sentiasa gunakan Bixby saja, so in future korang boleh remapping untuk menggunakan let's say Google Assistant. Di bahagian belakang pula korang akan disajikan dengan setup triple kamera yang menempatkan kamera utama variable aperture 12 megapiksel f1.5 dan f2.4, kamera telephoto 12 megapiksel f2.4 dan kamera ultra wide 16 megapiksel f2.2. Dekat sini juga terdapat LED flash dan heart rate sensor. Dari segi internal hardware pula, ianya diperkasakan dengan chipset terbaru daripada Samsung iaitu Exynos 9820, GPU Mali G76MP12, kapasiti RAM sebesar 8GB, internal memori sebesar 128GB dan kebolehan penambahan memori melalui micro SD card sehingga 512GB. Untuk sistem operasi pula, ianya didatangkan dengan penggunaan versi Android 9.05 dengan antara muka terbaru daripada Samsung iaitu One UI. Dan untuk bateri pula, ianya didatangkan dengan bateri kapasiti sebesar 3400mAh. So overall, untuk reaksi awal aku berkenaan dengan Samsung Galaxy S10 ni, well, not bad kot. Untuk skrin dia ni, dengan kecerahan skrin sehingga 1200 nits, aku memang sangat berpuas hati bila menggunakan Galaxy S10 ni di bawah cahaya matahari. Tak ada masalah untuk aku nak melihat konten yang terdapat pada skrin ini. Dalam jangka masa pendek aku menggunakan smartphone ni, aku memang sangat berpuas hati dengan skrin Dynamic AMOLED yang digunakan pada smartphone ini kerana mampu menghasilkan color yang cantik dan vibrant, viewing angle yang mantap dan macam aku cakap tadi, brightness yang baik. Selain itu, pihak Samsung juga ada memperkenalkan fungsi-fungsi yang menarik, contohnya macam wireless charging, lepas tu dia ada wireless power share yang mana korang boleh gunakan smartphone ini untuk mengecas smartphone lain secara wireless. Berkenaan dengan punch hole display yang terdapat pada skrin hadapan ni, well, it depends. Ada orang suka, ada orang tak suka. Macam aku, taklah, aku tengok cun je, okey je, tak ada masalah apa. So let's say kalau kita tengah layan movie ke ataupun YouTube ke kan, secara default benda ni takkan mengganggu pun melainkan korang buat pinch to zoom. Ha, kat sini barulah ada nampak gangguan pada skrin tersebut. Dan secara personally, aku memang suka cut out jenis bulat ini instead of cut out jenis capsule yang terdapat pada Samsung Galaxy S10 Plus. Satu lagi, kalau korang perasan, dia dah tak ada fingerprint scanner kat bahagian belakang ni sebab dia dah ubah ke dalam skrin di bahagian hadapan ini. So ianya dinamakan sebagai Ultrasonic Fingerprint Scanner. Overall fingerprint scanner dia ni dapat berfungsi dengan sangat baik. Cuma, aku nampak bila korang gunakan smartphone ni di bawah cahaya matahari terik, korang boleh nampak dia punya fingerprint scanner tu dekat-dekat skrin. So,
Aku tak pasti sama ada benda ni ada dekat unit aku ni saja ataupun benda ni ada dekat keseluruhan unit Samsung Galaxy S10. Tapi itulah, sensor dia ni hanya boleh dinampak di bawah cahaya matahari terik je. So kalau korang guna dekat kawasan yang tak bukan cahaya matahari terik ataupun korang gunakan dekat kawasan indoor ke kan, isu ni memang dah tak valid lah sebab memang tak nampak pun. So korang boleh dapatkan Samsung Galaxy S10 ni dalam 3 variasi warna, iaitu Prism White, Prism Black dan Prism Green, dan ianya dijual pada tanda harga rasmi RM3,299 sahaja. Jadi sampai sini saja video kita untuk hari ini. Nantikan full review kami berkenaan dengan Samsung Galaxy S10 ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.